Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani ikhwati, saudara-saudari yang sangat kami cintai, nuhibbukum fillah, kami mencintai anda karena Allah, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada fitnah di antara kita. Kemudian yang perlu kami sampaikan adalah melanjutkan atau menyambung apa yang sudah kami sampaikan tadi siang. Dan kami tidak seperti ini biasanya. Kami tidak biasa seperti ini. Akan tetapi kami, karena kami tidak ingin ada perpisahan di antara kita berkenaan dengan pertanyaan tadi pagi, maka kami perlu menjelaskan sedikit, semoga bermanfaat untuk hati kita. Yaitu di saat ada pertanyaan yang diajukan tentang KPU yang curang di majelis, kemudian kami menjawab, dan kami tidak mengomentari, tidak berbicara tentang KPU ataupun isu kecurangan yang terjadi saat ini. Akan tapi kami mengajak semuanya untuk merenung, introspeksi diri. Kami mengajak dan kami menjelaskan tentang kecurangan itu saja yang bisa terjadi pada saya, keluarga saya, perusahaan, dan seterusnya, perkumpulan kami, dan seterusnya. Maka kami mengajak memahami bahasanya kecurangan adalah kejahatan dan jelek. Kemudian setelah itu, bagi siapapun yang bisa menghentikan kecurangan dimanapun tempatnya, ayo kita bergerak. Kemudian yang terakhir, bagi siapapun yang curang, ayo berhenti. Ada pintu tobat, itu yang kami inginkan. Dan kami tidak mengatakan si fulan curang atau kelompok ini curang, tidak. Akan tetapi kami hanya mengajak menjauhi kecurangan agar tidak terjadi kecurangan. Bukan berarti kami mengatakan si fulan curang, ini yang perlu difahami. Seperti halnya begini, jika di sebuah pesantren ada barang hilang, uang hilang dan sebagainya, dan hilangnya pun belum tentu ada pencuri yang mencuri, bisa jadi jatuh. Akan tetapi sebagai seorang pengurus pondok, kami perlu untuk menjelaskan masalah pencurian, karena barangkali memang ada pencuri. Kami hanya menjelaskan, kami perlu menjelaskan bahwasanya mencuri itu dosa besar, jangan sampai ada yang mencuri, dan jika ada yang mencuri, ayo tobat, dikembalikan. Itu kan dalam irama mendidik. Bukan berarti saya menuduh kamu santri pencuri, oh tidak. Maka kalau ada santri yang merasa dituduh, ini yang perlu dipertanyakan, kenapa kok anda merasa tertuduh? Itu. Maka berkenaan dengan apa yang kami sampaikan tadi pagi, kami hanya ingin mengajak agar semuanya jujur. Isu kecurangan kan ramai sekali. Dan kami tidak akan menuduh si fulan curang tidak. Akan tapi kami mengajak agar mengerti bahwasanya curang adalah berbahaya dan tidak baik. Yang kedua adalah bagi siapapun yang bisa menghentikan kecurangan dimanapun, bahkan kami sampaikan perusahaan anda, di rumah anda, bukan urusan pilpres saja, bukan. Mari kita menghentikan kecurangan, karena kecurangan itu menjerumuskan, merugikan. Kemudian bagi ini yang terakhir, siapapun yang curang, pintu tobat Allah luas. Mari kembali dan berhenti dari kecurangan, selesai. Itu yang kami inginkan. Dan kami tidak menyinggung, tidak menghantam si fulan atau menuduh si ini, tidak. Dan maka tidak perlu anda merasa tertuduh, karena kami tidak menuduh anda. Bahkan jika anda memang orang curang, kami mengajak, ayo baik, biar sama-sama baik. Itu yang kami inginkan. Dan kami tidak mengatakan anda curang. Kalau seandainya anda curang, ayo tobat, itu saja. Kan indah, ini ajakan paling baik. Dan kami pun tidak mengatakan anda curang. Kami hanya mengajak agar tidak ada curang dalam kehidupan kita. Itu saja. Akan tapi pada kenyataannya ada beberapa orang yang dengan apa yang kami sampaikan, kemudian dia ada yang mungkin marah dan sebagainya. Kami sampaikan kepada para saudara-saudari yang sangat kami cintai, jika anda menemukan komentar tidak baik atas video kami atau apapun di media kami, maka jangan salahkan dia, salahkan kami. Itu karena kami kurang fasih dalam berbicara sehingga menjadi orang salah paham. Akan tapi kami jelaskan kekurang fasihan kami, bahasanya maksud kami adalah baik.
Kami tidak ingin menghukumi, mengatakan si fulan curang dan sebagainya, tidak. Bahkan bukan video ini saja, video itu saja, video-video yang lainnya. Maka kami mohon, jika ada orang yang berkomentar jelek tentang kami, kepada kami, jangan Anda balas dengan kejelekan. Cukup doakan kami, semoga Allah mengampuni kami, selesai. Dan nisbatkan kesalahan kepada kami, karena kurang fasihnya kami dalam berbicara. Selesai. Jangan Anda berperang lalu mencaci orang tersebut. Tidak, kami tidak ingin. Kalau ada orang mencaci saya, Anda jangan mencaci dia. Saya sudah memaafkan dia. Saya maafkan dia. Karena kesalahannya dia pun adalah karena kurang fasihnya saya berbicara. Akan tapi kami punya niat dan berusaha. Akan tapi kami manusia, bisa saja usaha saya gagal dan salah. Apapun yang kami sampaikan, kami ingin itu menjadi sebab bertemunya umat saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berpisah. Dan jika ternyata ada yang salah paham, maka saya kembalikan ke saya, yaitu kekurang fasihan lesan kami. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Jika ada yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami, semoga Allah mengganti dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang tersakiti hatinya, semoga Allah ganti dengan kebahagiaan. Dan mohon maafkan kami atas segala kesalahan kami. Dan semoga Allah menjadikan kita terus hamba yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada prasangka buruk di antara kita, tidak ada dendam di antara kita, dan tidak ada caci di antara kita. Yang ada hanyalah cinta dan cinta dan cinta dan cinta karena Allah. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.